Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya mau nge-review satu buah unit dari Yamaha kelas 250cc, yakni Yamaha R25 tahun 2016, warna abu-abu atau bulu kerah. Ini dulu unit ini sudah pernah saya review ya, cuma masih belum laku ini karena penawarannya gak ada yang berani, masih yang nawar gak ada yang berani ngambil unit ini karena gak nutut dananya, guys. Nah ini mau saya review lagi ya, soalnya eman, mungkin ada teman-teman yang minat di kelas 250cc. Ini saya ada Yamaha R25, barangnya super istimewa, guys, tahun 2016, masih standar ya, surat-surat lengkap hidup, kemudian odometer masih jalan, nggak sampai 10.000, guys. Insyaallah masih jalan berapa ini, 7.000 atau 8.000 ya. Nah, jalan 7.400, gak sampai 8.000. Oke, ini dari samping ya, samping sebelah kiri. Barangnya super, guys. Terus warna untuk R25, warna bulu kerah ini atau warna abu-abu, ini termasuk langka, guys. Kenapa langka? Karena gak begitu domain. Yang domain itu warna hitam sama warna merah. Hitam, merah, terus biru. Nah, abu-abu ini agak sulit ini. Ini saya buka harga ini 40 juta, guys. Saya buka harga 40 juta masih bisa nego dikit lah. Kenapa kok sih mahal? Karena 2016 surat-surat lengkap hidup, kemudian odometernya enggak sampai 10.000, guys. Enggak sampai 10.000 dan barangnya super. Barangnya super, ban-bannya masih tebel, tembus ya ini. Real. Lihat yang belakang masih tebel ban ya. Ini dari belakang. Gak begitu terang ya, guys ya, soalnya cahayanya ketutup. Oke, guys, insyaallah langsung cek sound ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mesin sehat. Mesin sehat ya. Seger barangnya, guys. Tahun 2016. Kita lihat kelistrikannya ya. Kita lihat liting. Nah, liting ini hidup ya. Nih. Liting hidup kanan kiri, kemudian klakson. Hidup ya. Motornya sehat, guys. Terus safety-nya, anti malingnya masih normal. Itu mati ya. Mati ya. Ini saya tekan lagi, terus saya nyalain. Oke. Buat teman-teman seumpama minat, baik yang ada di Jember ataupun di luar Jember, bahkan luar provinsi, kalau seumpama minat monggo merapat ya. Nomor WA tetap saya taruh di deskripsi. Saya lokasi Jember Kota, guys. Soalnya banyak teman-teman ini nggak tahu kalau saya dari Jember ya. Oke. Buat yang di luar kota, insya Allah bisa bantu kirim, asal ongkir ditanggung sama pembeli. Oke, mungkin ini aja review singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.